Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ketiga 12 dan 13 September 2021 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Italia pekan ketiga, Minggu 12 September 2021, Sampdoria bermain imbang 2 sama versus Inter Milan. Cagliari kalah 2-3 versus Genoa. Spezia kalah 0-1 versus Udinese. Hasil lainnya, Torino menang 4-0 versus Salernitana dan AC Milan menang 2-0 versus Lazio. Hasil pertandingan Senin 13 September 2021, AS Roma menang 2-1 versus Sassuolo. Klasemen sementara Liga Italia tahun 2021, AS Roma di peringkat pertama, AC Milan di peringkat kedua, dan Napoli di peringkat ketiga dengan koleksi 9 poin. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Spezia, Verona, dan Salernitana. Top skor sementara Liga Italia tahun 2021, Ciro Immobile memimpin dengan koleksi 4 gol. Top asis sementara Liga Italia tahun 2021, Luis Alberto dan Nicolò Barella memimpin dengan torehan 3 asis. Berikut top clean sheet sementara Liga Italia tahun 2021. Jadwal pertandingan berikutnya, Selasa 14 September 2021, Bologna versus Verona, jam 01.45, live Ben Sport 2. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.